Kapal kontena dari Amerika Syarikat yang disyaki dalam perjalanan membawa sisa plastik ke Malaysia bakal diusir sebaik sahaja kapal berkenaan berlabuh dan pemeriksaan berkaitan selesai dilakukan. Tegas Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tun Man, arahan telah dikeluarkan kepada pihak berkuasa pelabuhan untuk memantau dan menahan kapal tersebut apabila tiba di Pelabuhan Klang. Secara prinsip gini, sepatutnya kita jangka kontena itu akan sampai pada hari ini. Tapi hingga setakat ini belum sampai lagi. Tapi kita sedang monitor lah, dan kita tindakan kita standard. Mana-mana benda-benda yang masuk ke negara yang canggah dengan peraturan, kita akan pulang balik ke negara asal. Perkara ini dinyatakan beliau selepas menghadiri sambutan Hari Air Sedunia peringkat negeri Perak yang dirasmikan Menteri Besar Dato' Sarani Mohamad. Dua hari lepas beliau dilaporkan berkata kepada Jabatan Alam Sekitar tidak menerima sebarang permohonan pengimportan sisa plastik tersebut yang disyaki dibawa dari Los Angeles. Polis